siang teman-teman semua. Mohon diperhatikan ya, 5 menit lagi acara akan segera dimulai. Jadi pastikan semua hadirin dan peserta yang hadir di sini untuk menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia dan menonaktifkan mikrofon pada akun Zoom masing-masing. Ada Mas Galuh nih, halo Mas Galuh. Ya, halo Anya. Lagi di mana Mas Galuh? Kebetulan ini masih di rumah ya, dari semenjak ada edaran batasan kuliah di kampus gitu. Oke, teman-teman yang lain bisa ngundang teman-temannya di grup mungkin untuk join, karena mengingat sebentar lagi acara akan dimulai. Hanya posisi di mana ini? Anya lagi di Geo House Mas sama yang lainnya. Tempatnya Pak Lutfi ya? Iya, di tempatnya Pak Lutfi. Mungkin aku mau nyapa teman-teman yang lain nih. Ada Diva, halo Diva. Mungkin boleh on cam, boleh on mic. Oke, mungkin lagi enggak ada. Oke, lanjut. Halo Kunas. Halo, Mbak. Halo, boleh mungkin ngajakin teman-temannya yang lain buat join? Nyalain kameranya, boleh pakai virtual background yang udah disediain, jadinya bisa saling berinteraksi ya, walaupun kita di ruang virtual tapi bisa tetap saling berinteraksi, saling lihat satu sama lain. Ada Mas Adit juga, halo Mas Adit. Halo. Di mana Mas posisinya sekarang? Lagi di Jakarta. Oh iya ya, selamat ya Mas buat pernikahannya, keren banget Mas Adit. Halo Cin. Oke nih, kok nggak bisa. Lulu. Lagi di mana, Ocin? Lagi di rumah ini. Oh. Boleh banget loh Ocin nyalain kameranya. Yuk teman-teman yang lain, aku tunggu nih buat ikut nyalain kamera sama pakai virtual background-nya.
Oke, karena acara karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.05, maka acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk mengikuti HMDP Virtual Career Trip Day 2. Saya juga mau ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Rernat Jaya di SSIM SEMA selaku Koordinator Subdirektorat Jawa Bagian 2 dan Bali yang merupakan bagian dari Direktorat Regional 1 Deputi Bidang Pengembangan Regional. Halo Bapak Jayadi, selamat datang. Halo, selamat bertemu juga Mbak Anja. Saya panggilnya Anja ya atau Mbak Natali? Mbak Anja aja nggak apa-apa, Pak. Siap, Mbak Anja. Serta kepada Bapak Dr. Erli Saputra, SSI, MSI, selaku Ketua Departemen Geografi Pembangunan, sekaligus sebagai dosen pembimbing pada siang hari ini. Selamat datang, Pak Erli. Terima kasih, Mbak Anja. Selamat siang, teman-teman semuanya. Serta teman-teman sahabat pembangunan semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anjana Talia dari Pembangunan Wilayah Angkatan 2019, Staf Divisi Komunikasi Publik Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Nah, perlu diketahui sahabat Diplop Gangs, kegiatan HMGP Virtual Career Trip ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh HMGP dengan harapan dapat membantu memperluas wawasan para anggota HMGP mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pembangunan wilayah dan memiliki gambaran masa depan saat memasuki dunia kerja nanti. Nah, kebetulan hari ini HMGP Virtual Career Trip kita ini kedatangan tamu dari Kementerian PPN Bappenas dari Deputi Bidang Pengembangan Regional. Nah, aku mau jelasin sedikit nih tentang Deputi Bidang Pengembangan Regional ini merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian PPN Bappenas yang menyelenggarakan pengordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro regional serta pengordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang regional. Nah, begitu teman-teman gambaran singkatnya mengenai tamu kita pada siang hari ini. Nah, susunan acara siang hari ini yang pertama akan dimulai dengan pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan dan Ketua Departemen Geografi Pembangunan. Selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Deputi Bidang Pengembangan Regional Indonesia Kementerian PPN Bappenas, sesi tanya jawab, penyerahan souvenir, dan penutupan. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Izinkan saya untuk memimpin doa pada siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Nah, baik, acara akan dilanjutkan dengan sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan kepada Mas Septian Galuh. Waktu dan tempatnya saya persilahkan, Mas. Ya, terima kasih Anya atas kesempatannya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Dr. Rernat Jayadi, MSEMA, selaku Koordinator Subdirektorat Jawa 2 dan Bali, yang
siang hari ini kebetulan berkesempatan untuk bisa menerima kunjungan dari kami, Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan dalam kegiatan MGP Virtual Paritutri. Tak lupa juga yang saya hormati Bapak Dr. Elisa Putra SSC MSD sebagai Ketua Departemen Geografi Pembangunan yang alhamdulillah siang hari ini juga berkesempatan dan luang itu untuk bisa mendampingi kami dari rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan dan kegiatan siang hari ini. Lalu kan juga di ruangan ini juga kebetulan hadir beberapa alumni kita, ada Mas Adit, ada Mas Dimas yang juga saat ini berkarir di Bappenas. Nanti mungkin di sini juga Mas Adit dan Mas Dimas bisa membagikan ceritanya terkait dengan bagaimana berkarir di Bappenas. Sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Anya tadi terkait dengan kegiatan HMGP Virtual Career Trip ini, jadi pada intinya kegiatan ini berusaha untuk bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa pembangunan wilayah secara umum seperti itu untuk bisa mengenal lebih dekat bagaimana kehidupan pasca kampus atau kehidupan karir setelah kuliah itu akan seperti apa. Di samping itu tentunya melalui kegiatan ini juga harapannya nanti teman-teman mahasiswa pembangunan wilayah itu bisa melihat secara langsung aplikasi dari mata kuliah yang dipelajari selama di kelas itu ketika diterapkan di dalam dunia pekerjaan itu seperti apa. Perlu diketahui juga bahwasannya kegiatan HMGP Virtual Career Trip ini merupakan terobosan baru karena pada kondisi umum seharusnya kegiatan ini dilaksanakan secara luring seperti itu. Jadi kami biasanya datang langsung ke kantor dari instansi-instansi terkait seperti itu didampingi oleh Bapak dosen menggunakan rombongan seperti itu seperti Dharma Wisata seperti itu kurang lebih. Tapi kebetulan karena tahun ini ada pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai, jadi mau tidak mau teman-teman dari Divisi Komunikasi Publik juga sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini melakukan inovasi dengan mengalihwahanakan kegiatan itu ke dalam forum daring seperti saat ini. Harapannya tentu walaupun terjadi alihwahana seperti itu, esensi dan substansi dari kegiatan ini tetap bisa terjaga seperti itu. Jadi teman-teman tetap bisa mencapai apa yang sebenarnya bisa diarahkan atau ingin kita capai dari kegiatan ini seperti itu. Jadi untuk tahun ini instansi-instansi yang kami kunjungi cukup beragam, mulai dari kemarin kami sudah kunjungan ke LIPI, seperti itu Bapak Erlis kemarin sudah kunjungan ke LIPI, hari ini ke Bappenas, insya Allah besok ini ada kunjungan ke BIG dan CNN, kemudian masih menunggu juga konfirmasi dari Kemendagri, kemudian ada dari KKP dan Traveloka, serta SV seperti itu. Dari saya, terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan bergabung dalam kegiatan pada siang hari ini. Silakan dinikmati, silakan ditanyakan apa-apa yang menjadi pertanyaan teman-teman terkait dengan karir khususnya di Bappenas nanti. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Anya, terima kasih. Terima kasih Mas Galuh untuk sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Departemen Geografi Pembangunan kepada Bapak Dr. Erlis Saputra SSC MSI. Waktu dan tempatnya saya persilahkan, Pak. Terima kasih Mbak Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Yang saya hormati Pak Dr. Jayadi. Kemudian bapak-bapak yang dari Bappenas dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul hari ini secara virtual. Kita karena didatangi oleh bapak-bapak dari Bappenas, terutama ini Pak Jay. Juga surprise tadi, saya pikir akan ketemu Pak Uke, tapi lebih dari itu saya ketemu Pak Jayadi, ini teman saya seangkatan. Jadi teman kita main dulu, ya ini surprise juga. Ya. Mulai baru pulang sepertinya ini, nanti monggo mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman. Kalau saya lihat di CV-nya,
ada beberapa yang saya baru ketahui, walaupun beberapa hal saya sudah tahu ya. Salah satunya itu adalah keinginan beliau untuk belajar itu sangat besar sekali ya. Saya cukup S1, S2-nya sekali, beliau sepertinya dua kali ini, kemudian ke Jerman. Waktu saya di Belanda, sayangnya tidak bisa ketemu ya Pak Jayadi ya. Saya juga agak kagok juga manggil Pak Jayadi ya, biasanya saya manggil dengan nama lain. baik. Panggil nama lain aja Pak. Oh iya ya, kalau saya manggilnya Pak Jalil ya gitu, karena nama kerennya Pak Jalil gitu. Atau J gitu ya dulu. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita patut bersyukur bahwa kita hari ini bisa berkumpul dan juga teman-teman bisa melaksanakan kegiatan ini sudah beberapa hari sejak tanggal 13 ya. Dan itu perlu Departemen pastinya apresiasi sekali apa yang teman-teman laksanakan. Kita juga berpikir kemarin bagaimana cara untuk mengganti ya yang teman-teman biasanya Dharma Wisata atau nama kerennya Leadership Program ya dari HMGP untuk jalan-jalan ke instansi. Kemudian teman-teman sudah melaksanakan secara daring. Nah ini kita dari Departemen sangat appreciate sekali. Dan juga Pak Jayadi dan teman-teman dari Bappenas, mungkin beberapa sudah tahu, tapi saya harus memperkenalkan bahwa Departemen Geografi Pembangunan ini merupakan relatif baru ya di geografi, karena dulu namanya adalah SIGPW, Sains Informasi Geografi dan Pembangunan Wilayah, kemudian berubah menjadi Departemen Geografi Pembangunan, kemudian yang di minatnya Pak Jayadi dulu KPJ itu sekarang Departemen SAIG, Sains Informasi Geografi. Kita ada satu prodi S1 ya, pembangunan wilayah. Kemudian nanti kita sedang menginisiasi, semoga dalam tahun ini atau tahun depan akan ada S2 pembangunan wilayah. Jadi departemen nanti akan membawahi dua prodi ini. Nah, jadi kegiatan teman-teman ini tentunya saya harap berharap nanti lebih cair ya, karena kita ketemu dengan alumni kita juga. Teman-teman bisa share apa yang ingin diketahui. Pak Jalil, Pak Jayadi juga nanti pasti akan men-share hal-hal yang sangat informatif ya. Tentunya dari berbagai hal yang beliau pahami dan juga pengalaman beliau, termasuk juga nanti misalnya bagaimana caranya untuk mulai berkarir di Bappenas gitu ya, atau bagaimana mencari istri yang juga dari geografi, begitu juga boleh gitu ya. Monggo nanti yang semuanya pasti nanti akan menunjang karir teman-teman semua. Jadi harapannya siang ini hingga nanti jam 2 lebih nanti teman-teman bisa produktif untuk berdiskusi. Ya, kemudian juga tentunya secara kelembagaan kami mengucapkan sangat terima kasih pada Pak Jayadi dan rekan-rekan dari Bappenas atas kehadirannya. Kita juga punya kemungkinan untuk berkolaborasi salah satunya dengan KP, kerja praktek, dan juga magang MBKM yang sekarang sangat getol sekali oleh Mas Menteri disampaikan ada kegiatan MBKM. Mungkin nanti juga bisa kita diskusikan kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Demikian Pak Jayadi dan teman-teman mahasiswa, selamat berdiskusi. Semoga diskusinya produktif. Sekali lagi atas nama Departemen kami ucapkan terima kasih pada Bappenas dan juga pada HMGP. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlis untuk sambutannya. Nah, seperti yang Pak Erlis sampaikan, kita bisa berdiskusi banyak nih siang hari ini. Nah, kebetulan kita akan memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Kementerian PPN Bappenas. Maka dari itu, teman-teman mungkin bisa mulai mempersiapkan diri, mungkin mencatat juga, sehingga informasi yang diterima bisa semaksimal mungkin. Nah, mungkin sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Bapak Jayadi ini. Nah, beliau merupakan Koordinator Subdirektorat Jawa 2 dan Bali. Beliau menempuh pendidikan S1 di jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004
kemudian melanjutkan S2 di Economic of Development and Development Studies International Institute of Social Studies of Erasmus University Belanda di tahun 2012 dan jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2013. Dan ini jenjang S3 di Institute of Geographic Graduate School of Geosciences Faculty of Mathematics and Natural Sciences University zu Köln Jerman pada tahun 2020. Nah, begitu teman-teman, profil singkat dari Bapak Jayadi, saya sendiri ketika membaca CV-nya sangat kagum karena seperti yang Pak Erlis bilang, keinginan untuk Pak Jayadi belajar sangat besar, di Indonesia iya, di luar negeri iya, dan sekarang berkarir untuk Indonesia. Mantap sekali Pak Jayadi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Bapak Jayadi. Waktu dan tempatnya saya persilahkan Pak untuk pemaparan materi siang hari ini. Makasih Mbak Anja, saya pikir sudah komprehensif ya tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Anja dan sedikit dari Kang Erlis. Saya mohon maaf Pak Erlis, saya panggilnya Akang aja supaya saya lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama mungkin yang ingin saya sampaikan permohonan maaf dari pimpinan, terutama Pak Uke, direktur kami yang harusnya hadir untuk mewakili kedeputian regional, tapi tidak bisa hadir karena bertepatan dengan tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan. Pak Uke kirim salam, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman sekalian. Yang kedua, tentunya saya sangat hormat kepada rekan saya, sama-sama satu alumni, ini sama nih, banyak-banyak kesamaan dengan Kang Erlis. Pertama, Kang Erlis angkatan 2000, saya angkatan 2000, kita sama-sama stik Pak Erlis, si suami istri geografi. Istri saya geografi juga 2000, Kang Erlis juga istrinya geografi juga 2000. Bukan hanya itu, kita sama-sama juga istrinya juga S3. S3 Kang Erlis dari Belanda juga, Bu Erda, saya juga istri dari Jerman, dari sekarang di BPPT Budian. Jadi kita sama-sama sik, sama-sama suami istri itu S3. Saya pikir inilah yang akan memotivasi juga, walaupun saya juga bukan role model yang bagus banget, tapi mudah-mudahan jadi sedikit motivasi buat teman-teman sekalian untuk ilmu itu nggak pernah selesai untuk kita lari. Karena kan talabul ilmi fardhatul ala kulli muslimin wa muslimat minal mahdi ila lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Saya pikir itulah substansi bagaimana ilmu itu terus kita cari. Nah, kalau saya ngomongin Jayadi, sebenarnya Kang Erlis juga nggak mungkin nggak ingat juga, karena jujur aja kalau saya di geografi dulu nama artisnya adalah Jalil. Sebenarnya bukan nama artis. Jalil itu kalau boleh cerita tuh ya, Jalil tuh Jayadi Tolil. Kalau dalam bahasa Betawi, karena saya asli Betawi ini, ya Tolil itu kan goblok, bodoh. Jadi ya mungkin pertama namanya cuma simple, Jayadi To, 6 huruf, yang kedua Tolil, Jalil itu. Jadi ya itu mungkin motivasi saya buat bisa, ya nggak apa-apa sih orang tua kasih nama pendek, tapi mudah-mudahan gelar pendidikan dan kebaikannya terutama bisa panjang lah, bisa range apapun. Itu yang pertama. Yang kedua Tolil, ya saya pikir kita bisa balik bahwa ukapan tolol dan goblok dan sebagainya kita bisa counter itu dengan prestasi kita, dan baik secara akademik maupun secara pekerjaan, ya itu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, saya sangat apresiasi terutama dari teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan, dari Mas Septian tadi, Mbak Anja, dan teman-teman sekalian. Tapi mungkin sebelum saya sampai ke materi, saya ingin izin Pak Erlis, Mbak Anja, untuk bisa memperkenalkan diri juga dari teman-teman yang lain sebelum saya, ya. Dari yang geografi sebenarnya sudah ada nih yang dari kami. Pertama mungkin saya memperkenalkan dari Mas Farhan. Mas Farhan ini geografi juga, tapi dari Universitas Indonesia, yang juga counterpart saya, rekan kerja. Walaupun junior, tapi saya selalu menganggap mereka sebagai rekan kerja saya, karena Bappenas itu sangat luar biasa egaliternya, sangat luar biasa untuk integritasnya, visioner, dan yang pasti unggul. Kita berusaha untuk sharing knowledge, sharing notion, sharing experience dan skill. Pertama mungkin Mas Ridwan, kami persilakan untuk bisa memperkenalkan diri 1-2 menit, jangan 1-2 jam, nanti saya nggak kebagian. Sama apa sih sebenarnya kesan-pesannya kira-kira di regional. 1-2 menit kami persilakan, Mas Ridwan. Baik, terima kasih Pak Jayadi atas waktunya. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa
Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan UGM. Perkenalkan, nama saya Ridwan Arif. Saya sebagai staf teknis tenaga ahli GIS. Saya lulusan Departemen Geografi Universitas Indonesia. Jadi kalau di Universitas Indonesia itu kan pembelajarannya geografi yang umum. Jadi tentu di kegiatan ini saya juga akan banyak belajar lagi terkait geografi pembangunan. Lalu kalau pengalaman saya bekerja di Bappenas, saya sudah 2 tahun. Tahun pertama saya di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. Sebelum ada restrukturisasi di Kedeputian Regional, saya turut dalam perencanaan di BIG. Jadi banyak hal yang saya dapat waktu di TRP, khususnya terkait kebijakan dalam sistem informasi geografi mengawal BIG. Lalu ketika setelah restrukturisasi bersama Pak Jayadi, saya cukup banyak belajar terkait bagaimana memahami isu-isu strategis dalam pembangunan daerah di Indonesia. Demikian dari saya, Pak Jayadi. Terima kasih. Thank you, Wan. Kita biasa banget di regional, terutama di saya subdirektorat, untuk bisa kritik, untuk bisa sharing, untuk bisa diskusi, dan sebagainya. Mas Ridwan nih kayak Andra, dia juga Ridwan and the backbone di subdirektorat kami. Karena tanpa Mas Ridwan, saya juga pincang untuk beberapa tugas dan fungsi dari Pak Menteri, dari Pak Deputi, dan Pak Direktur yang kadang butuh cepat, butuh cerdas, butuh cermat gitu loh. Tidak hanya cepat, tapi juga betul gitu, dan cermat. Itulah Mas Ridwan yang menggawangi saya 24 jam, bahkan lebih, selalu ada, Senin sampai Senin lagi kembali. Saya pikir thank you Mas Ridwan untuk bisa sharingnya. Nah yang kedua, ini juga sebenarnya geograf juga, alumni juga dari Fakultas Geografi, Mas Farhan. Baru bergabung sekitar sebulan, dulunya dia di Kementerian Dalam Negeri, di Dirjen Bina Bangda. Saya pikir public policy-nya oke, remosensing GIS dan modeling-nya oke, termasuk juga fotogrametrinya juga oke. Kami persilakan Mas Farhan untuk memperkenalkan diri, terus sama kesan-pesannya selama sebulan aja bekerja di kita di regional, khususnya di regional 1. Mas Farhan, kami persilakan Mas Farhan. Kalau bisa videonya di-on-kan, Mas Farhan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Mas Yadi. Mohon maaf untuk Pak Jayadi dan teman-teman sekalian. Untuk video ini, saya sedang mengalami masalah koneksi, jadi mohon maaf, saya okay. Tidak bisa menampilkan video. Oke, nggak masalah, Mas Farhan. Silakan. Ya, seperti yang dibilang oleh Pak Jayadi tadi, ya saya merupakan alumni dari KPC, Kartografi dan Pengintaian Jauh. Saya angkatan 2013. Dulu saya juga cukup aktif di HMJ, dulu masih bernama ARDIS, Association of Regional Development and Geographic Information Science Students. Yang mana itu wadah dari PW dan KPC sebelum pisah jurusan. Nah, seperti yang dibilang Pak Jayadi juga tadi, saya di Bappenas ini baru sekitar 1 bulan bergabung, yaitu bergabung pada bulan Januari kemarin. Nah, basic saya sebagai KPJ ini ya lebih membantu saya dalam dunia pemetaan, khususnya terkait pekerjaan, seperti itu. Nah, terkait pengalaman saya yang bekerja di Bina Bangtai Kemendagri kemarin, seperti yang dibilang Pak Jayadi tadi, lebih ke public policy dan terkait ilmu yang bisa dimanfaatkan ke pekerjaan itu, kalau saya basic KPC, lebih ke pemetaan, bagaimana caranya kita memvisualisasikan data-data itu ke terhadap suatu bentuk peta yang bisa dicerna oleh, terutama oleh pimpinan-pimpinan kita. Seperti itu. Nah, mungkin kalau di teman-teman familiar ya sama kartes, kartografi dasar, terus kartografi tematik, sama mungkin masih ada geografi regional Indonesia, dulu juga sempat semacam membuat peta berdasarkan palet warna, seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan pengalamannya itu bisa berguna di dunia pekerjaan. Nah, untuk yang di Bappenas ini, seperti yang diutarakan oleh Mas Ridwan tadi juga, saya kan terhitung baru ini. Nah, di Direktorat Regional ini,
sebenarnya lebih membahas tentang isu-isu strategis wilayah. Nah, jadi sebenarnya ilmu basicnya di sini adalah kayak lebih ke tentang pengembangan wilayah seperti itu. Jadi ketika teman-teman misalkan mau minat masuk Bappenas dan sudah mendapatkan ilmu, misalkan dari PW sendiri ada matkul metek kalau tidak salah kalau teman-teman saya. Nah, itu sangat berguna di untuk analisis kewilayahan yang sedang dilakukan oleh Bappenas saat ini, khususnya di direktorat di kedeputian kedeputian regional. Seperti itu kurang lebihnya. Cukup, Mas Farhan? Ya, cukup, Mas Hayat. Oke, okay, thank you, Mas Farhan, atas apa yang disampaikannya. Saya pikir juga cukup komprehensif. Saya minta satu lagi deh, dari regional, kalau nggak salah saya lihat dari Mas Adit. Mas Adit, kami persilakan, Mas Adit, 1-2 menit untuk bisa memperkenalkan diri, terutama kesan-pesan di regional, Mas Adit. Nanti kalau Mas Dimas, nanti aja ya, karena takutnya waktunya agak mepet. Kami persilakan, Mas Adit. Baik, terima kasih Mas Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena ini saya sangat tertarik pada dasarnya. Wah, ternyata ada Pak Uke sebagai pembicara. Tapi pada dasarnya siang hari ini ternyata berjumpa dengan Mas Jayadi dan saya baru tahu juga ternyata kakak alumni juga dari KPJ 2000 ya, Mas Jayadi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada tim dari Direktorat Regional Kementerian Bappenas yang telah menerima saya sebagai pekerja PPPN ya, staf pendukung di Subdit Jawa 1. Nah, kalau Mas Jayadi ini ada di Subdit Jawa 2 Bali, kalau saya ada di tim sebelahnya bersama koordinatornya Ibu Rinela. Kesan-pesan saya sebenarnya sama seperti Mas Farhan, bahwasanya ilmu PW ini sangat bermanfaat teman-teman ketika kita bekerja di Kementerian Bappenas ini, karena banyak sekali hal-hal analisis pembangunan yang sebenarnya kita sudah pelajari dari semester 1 hingga semester akhir yang sangat berguna untuk kita dalam menganalisis berbagai permasalahan kewilayahan, termasuk kemarin baru selesai membahas isu strategis untuk RKP 2022. Itu sangat seru bersama Mas Jayadi karena bekerja tanpa henti. Dan Mas Jayadi juga memotivasi kita semua untuk bekerja sangat giat untuk bangsa dan negara. Itu saja mungkin Mas Jayadi. Terima kasih. Ya. Siap. Makasih Mas Adit. Mas Adit juga baru nih di Jawa 1, di khusus wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Kalau mengambil ke bangsa dan negara, loyalitas, dedikasi, dan sebagainya, mungkin di hati teman-teman agak klise, agak normatif, tapi saya pikir juga kalau teman-teman sudah bisa menyelami dan mendalami apa yang kita lakukan setiap hari, bahkan satu minggu kita tetap stay on the line ya, WhatsApp, dan sebagainya, bahkan Zoom setiap malam minggu, malam Sabtu, dan sebagainya, nggak kenal lalu, tapi mudah-mudahan semua jadi berkah. Dan saya selalu bilang kepada teman-teman yang lain, jalani itu sebagai sebuah pembelajaran. Karena lulus kuliah bukan siap kerja, tapi siap belajar. Karena belajar itu yang nggak pernah putus. Yang saya bilang tadi, minal mahdi ilalahdi, dari lahir sampai ke liang lahat. Karena ya menuntut ilmu adalah faridatul ala kulli muslimin wa muslimat. Bagi muslim ya, seperti kami, adalah sesuatu yang wajib. Oke, teman-teman sekalian, mungkin saya bisa sharing apa yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini untuk memantik kita diskusi ke depan. Oke. Apa sudah bisa terlihat teman-teman sekalian? Sudah Pak, sudah. Sudah, bisa sudah. Oke, okay. Oke, okay, thank you. Teman-teman sekalian, ada tiga hal yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan pada siang hari ini terkait dengan tugas fungsi dari kedeputian kami secara khusus ya, umumnya mungkin dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas, mungkin nanti sebenarnya ini adalah pemantik juga untuk bisa diskusi lebih panjang lah, lebih baik, terutama untuk pengembangan karir ke teman-teman, untuk mengenali tujuan. Sorry, ini saya menerka, saya pikir menerka, nggak taunya meneroka, karena itu kan bahasa baru juga, serapan dari Melayu, kalau nggak salah itu, apa namanya, istilahnya, menjelajahi masa depan. Saya pikir itu satu tema yang luar biasa bagi kita yang memang baru starting milestone untuk bisa pengembangan karir ke depan. Apalagi
kita tahu dari hasil sensus kemarin aja penduduk di 2020 tuh hampir 70,72% ya dari total 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia itu kan dipegang di teman-teman kalian, teman-teman milenial, generasi Z. Jadi kita masih punya bonus demografi yang akan menjadi modal besar bagi pembangunan Indonesia ke depan, tapi juga menjadi constraint kalau kita tidak manage itu secara baik dan benar. Teman-teman, ada tiga hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami jujur aja memperkenalkan diri juga terkait dengan struktur kedeputian kami di bidang pengembangan regional. Kedua, terkait dengan bisnis proses kewilayahan di kedeputian regional, terkait dengan bagaimana proses perencanaan pembangunan wilayah ke depan akan kita desain, kita lakukan kebijakan, dan kita telurkan dalam bentuk pelaksanaan proyek prioritas, dan sebagainya untuk strategi arah kebijakan pengembangan wilayah di tahun-tahun mendatang, baik yang tahunan, 5 tahunan, maupun 20 tahunan. Nah, teman-teman sekalian, struktur lama, kalau teman-teman lihat di layar, saya pikir juga deputi pengembangan regional quote-unquote mungkin agak cenderung ke sektoral minded juga ya, kalau misalnya lihat dari nama atau nomenklatur dari sub di, kedeputiannya, itu di direktorat, ada direktorat tata ruang, pertanahan, pengembangan wilayah dan kawasan, daerah tertinggal, transmigrasi, pedesaan, perkotaan, perumahan dan perhubungan, sampai ke direktorat otonomi daerah. Walaupun bersifat koordinatif, tapi mungkin konteks kewilayahnya kurang enhance gitu, kurang tajam dan sebagainya. Nah, ketika ada perubahan nomenklatur baru di Direktorat Kedeputian Regional yang mengacu ke permen terakhir, permen Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 9 tahun 2019, Kedeputian Regional berusaha untuk merubah diri dan merefocusing bahwa kebijakan pembangunan wilayah itu harus fokus ke beberapa wilayah atau region di Indonesia. Makanya muncul direktorat nomenklatur baru, yaitu Direktorat Regional 1, Regional 2, Regional 3, di luar direktorat yang tata ruang dan penanganan bencana dan direktorat pembangunan daerah. Nah, saya ingin sampaikan apa sih direktorat regional 1, regional 2, dan regional 3. Next slide mungkin. Nah, pasca proses restrukturisasi yang baru, kedeputian di Bappenas juga mengalami perubahan bahwasannya untuk mengadop kebijakan dari pemerintah terhadap resizing dari strukturisasi birokrasi yang terlalu besar. Bappenas juga melakukan yang namanya proses transformasi dari jabatan eselon 3 yang selama ini di struktural, kita anggap sebagai jabatan struktural administrator, eselon 3 sekarang sudah tidak ada. Semua secara birokrasi sudah ditransform menjadi fungsional, menjadi profesional, menjadi ahli-ahli di bidang pembangunan, baik di pembangunan sektoral maupun pembangunan wilayah atau spasial. Nah, yang dulu kayak saya, eselon 3 yang dulu kasubdit, kepala subdirektorat, sekarang ditransform menjadi koordinator. Padahal sebenarnya secara jenjang kepangkatan saya sudah menjadi fungsional perencana, walaupun secara koordinasi saya ditempatkan menjadi koordinator untuk subdirektorat yang ada di kedeputian regional. Nah, kita bisa lihat di konstelasi ini, di direktorat deputi regional itu ada 5 direktorat. Yang pertama mungkin nanti bisa dilihat kepeminatan teman-teman kalau misalnya ingin magang, ingin kerja praktek, atau ingin benar-benar mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di Bappenas maupun staf teknis di Bappenas. Sebagai informasi teman-teman sekalian, tahun 2020 kemarin formasi CPNS di Bappenas itu, teman-teman bisa bayangkan begitu antusiasnya seluruh mahasiswa terbaik di Indonesia untuk masuk Bappenas. Dari 10.007 pendaftar di Bappenas, hanya sekitar 102 orang yang diterima sebagai CPNS. Nah, itu berarti kalau kalkulasinya sekitar 1,02%. Coba kebayang nggak, 1,02% untuk bisa lolos menjadi PNS Bappenas. Kalau tahun 2020 mungkin masih mending ya, dari 10.000 jadi 102 orang. Zaman saya dulu sekitar segitu juga, 10.000, tapi dulu 25 orang. Kebayang 25 orang dari 10.000. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi maksud saya, apapun itu, saya juga dulu nggak pernah mimpi, saya juga dulu nggak pernah tinggi mimpinya. Tapi kalau kita selalu berusaha, selalu komitmen, selalu kerja lebih,
ya insya Allah, kadang-kadang hasil juga nggak pernah menafikan atau nggak pernah membohongi kerja keras kita. Mudah-mudahan itu juga menjadi inspirasi dari teman-teman sekalian. Nah, saya ingin sampaikan sekali lagi, di regional Bappenas, dulu, mohon maaf Pak Erlis mungkin juga tahu, tahun 2000 saya ketika masuk geografi juga, loh kok geografi mau jadi guru ya? Itu kan image, stigma dulu yang sering berkembang di masyarakat. Bahkan dulu teman, oh masuk geografi, pinter dong. Yang namanya membaca peta buta, oh ini pulau ini, oh ini jalan ini, oh ini sungai ini, oh ini danau ini, nggak gitu. Dulu sebenarnya fokus geografi adalah bagaimana membaca peta sebenarnya. Makanya saya kalau ke luar negeri atau ke beberapa daerah yang baru, saya selalu menjadi dominasi juga untuk bisa lead membaca peta sebenarnya, bagaimana cognitive map atau mental map kita itu jadi terasa juga di geografi itu untuk bisa kita mencari arah. Bukan hanya arah kehidupan ya, tapi arah benar-benar arah dalam proses spasial dan sebagainya. Nah, maksud saya di sini saya ingin menjelaskan, ternyata juga Bappenas juga di regional khususnya teman-teman di geografi sangat mewarnai teman-teman sekalian. Saya tunjukkan di sini di Direktorat Tata Ruang Penanganan Bencana ini kan sebenarnya direktorat yang sangat krusial di Bappenas untuk standing point bagaimana arah kebijakan regional ke depan dari hal tata ruang dan bencana sebagai mainstreaming sekarang. Geografi ini jadi idola sekarang karena, sorry ya, bukan, ya, it's okay, mungkin blessing in disguise ya. Jadi banyak bencana dan sebagainya itu juga menjadi sisi positif kita untuk bisa menaikkan harkat, martabat, dignity dari teman-teman geografi untuk bisa berkiprah dan berkontribusi sangat penting dalam konteks pembangunan nasional. Koordinator Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional ini fundamental sekali bagaimana starting point di regional ini juga ditempati oleh yang namanya Mas Agung. Dia dari Geograf Universitas Indonesia yang sekarang juga dia lulusan terbaik juga dari NU, dari Auckland National University, S3-nya di sana. Dia menjadi barometer dan backbone juga untuk proses pengembangan arah kebijakan kerangka ekonomi makro yang ada di Bappenas. Koordinator penanganan bencana, ini seorang planol juga dari Undip, ada Mbak Lenggo di sini, dia juga S2 dari Inggris. Koordinator pertanahan, ini dari Mas Wicak, planologi dari ITB, dia juga, kalau nggak salah, Mas Wicak ini dari Groningen, kalau nggak salah di Belanda. Nah, yang tiga ini Mas Bimo, sistem informasi dan data regional, yang membawahi semua sistem perencanaan spasial di Indonesia. Di Bappenas ini dikuasai oleh koordinatornya Mas Bimo, dia S1-nya kartografi penginderaan jauh UGM, S2-nya dia dari Melbourne University. Saya dulu waktu ke Melbourne juga beberapa kali ketemu Mas Bimo untuk training dan sebagainya. Mas Bimo ini luar biasa untuk konteks pengembangan basis data ya, database regional baik yang berbasis web maupun yang berbasis save file, termasuk juga mungkin koordinasinya dia dengan teman-teman di Biro Badan Statistik Nasional ya, BPS maupun dengan teman-teman BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, di pembangunan daerah, ada yang namanya perkotaan, pedesaan, aparatur dan kelembagaan, dan koordinator keuangan daerah. Kalau di tata ruang, ini kita biasa untuk counterpart-nya dengan teman-teman di Kementerian ATR BPN, teman-teman di BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maupun teman-teman di BIG, Badan Informasi Geospasial. Walaupun koordinasi di BIG dan BPS itu kan di bawah koordinator dari Kementerian PPN Bappenas, termasuk kemarin Mas Profesor Pak Aris Marfai juga sudah terpilih menjadi Ketua Badan Informasi Geospasial. Nah, untuk pembangunan daerah ini counterpart-nya kalau tidak salah dari Kementerian PUPR untuk perkotaannya, pedesaan jelas dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, untuk aparatur, kelembagaan dan keuangan ini di Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga di Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Perimbangan Keuangan untuk dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil, termasuk juga kebijakan untuk dana istimewa Yogyakarta, Dais Istimewa Yogyakarta, dan dana khusus untuk Papua, Papua Barat, dan pemerintahan Aceh. Dulu saya jujur aja stay di sini, di koordinator keuangan daerah sekitar kurang lebih 12 tahun lah saya bekerja di sini. Baru saya beralih ke Regional 1. Nah, Regional 1 ini yang tadi disampaikan oleh Mas Farhan, Mas Ridwan, dan juga Mas Adit. Mas Adit ini semua ada di Regional 1. Ini khusus untuk di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Bali. Nah, saya pas banget ada di Koordinator Jawa 2 dan Bali. Apa sih Jawa 2 dan Bali? Nanti saya akan sampaikan di slide berikutnya.
Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau melihat dari tupoksi, tugas fungsi Direktorat Regional yang tadi saya sampaikan tipe 1 untuk kebijakan yang sifatnya makro dan sifatnya milestone gitu, untuk baseline kita untuk pengembangan di level region, dan Direktorat tipe 2 untuk regional 1, 2, 3. Nah, untuk tata ruang dan penanganan bencana yang tadi dikomandai oleh teman-teman yang banyak alumni geograf juga, mereka mengkoordinasikan dan merumuskan kerangka ekonomi makro. Apa sih kerangka ekonomi makro? Itu terkait berapa sih target pertumbuhan ekonomi, growth-nya, berapa sih target untuk penurunan kemiskinan, poverty rate-nya, berapa sih target untuk penurunan pengangguran, tingkat pengangguran, unemployment rate, berapa sih target untuk penurunan ketimpangan, Gini koefisien, Gini indeks, dan sebagainya, termasuk juga berapa sih untuk peningkatan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Nah, yang mereka rumuskan kebijakan, monitoring, evaluasi, pengendalian, perencanaan, dan pembangunan itu di bidang tata ruang, informasi geospasial tentunya dari BIK, pertanahan dari ATR, dan termasuk penanganan bencana dari teman-teman BNPB. Semua Renja KL, Renser KL, dan sebagainya untuk pendanaan dan programmingnya semua dibawa koordinasi dari teman-teman tata ruang dan penanganan bencana. Nah, untuk tipe 1 yang berikutnya adalah Direktorat Pembangunan Daerah. Ini direktorat yang lumayan besar juga, karena semua urusan yang sangat besar dari perkotaan, dari perdesaan, dari aparatur pemerintah daerah, dari kelembagaan pemerintah daerah, termasuk keuangan daerah diatur di sini. Ini menyangkut bagaimana tata kelola pemerintahan daerah yang akan mendukung dari proses perencanaan pembangunan di daerah. Nah, Direktorat tipe 2 ini straight to the point. Mereka lebih banyak ke afirmasi ke daerah, lebih banyak ke endorsement kebijakan-kebijakan daerah, bagaimana melihat daerah menjadi satu kesatuan untuk bisa mencapai target-target ekonomi makro tadi. Jadi ekonomi nasional ini yang dari 5 tadi, yang pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran, Gini koefisien maupun IPM itu, di sini dicoba kita endorse, kita dukung dan sebagainya. Daerah kira-kira apa sih untuk mendukung pembangunan nasional? Kalau kita lihat di Undang-Undang SPPN 25/2004, Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang namanya pembangunan daerah dan pembangunan pusat ini kan jadi satu. Makanya disebut sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kalau kita bisa lihat logikanya, tidak ada yang namanya pemerintah pusat kalau tidak ada pemerintah daerah. Bahkan yang benar-benar punya daerah adalah desa. Kepala desa, lurah, dan sebagainya. Itu yang benar-benar frontline untuk kebijakan di level terdepan, frontline, dan sebagainya. Jadi, tanpa ada dukungan dari daerah, saya pikir juga nothing untuk pencapaian prioritas nasional di level pusat. Ya. Makanya di new organization of the regional deputy ini di Bappenas, kita mencoba membangun tiga direktorat tipe baru, itu Direktorat Regional 1, yang membawahi Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali, Direktorat Regional 2, yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat, dan Direktorat Regional 3 yang membawahi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kalau teman-teman nanti ingin bergabung ke kami, baik dalam hal kerja praktek atau memang mau berdedikasi terhadap negeri ini, teman-teman bisa milih di mana teman-teman akan hadir. Kalau memang suka untuk pengembangan kawasan timur Indonesia, suka untuk yang eksotis dan sebagainya, pengembangan budaya, culture, ya bisa ke Regional 3 yang sifatnya kawasan timur Indonesia yang memang lebih cenderung ke proses pemerataan pembangunan. Kalau misalnya Regional 2 masih terkait dengan Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat, nah kalau mau jalan-jalan bisa juga tuh di Sumatera tuh, terutama di saya, di Jawa 2 dan Bali, karena kan saya membawahi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Itu kan main sektornya, terutama dari sektor tourism atau pariwisata dan ya kreatif ekonomi dan sebagainya. Nah, teman-teman, inilah pembagian wilayah kerja direktorat tipe 2 di kedeputian kami. Direktorat Sumatera 1 jelas membawahi selatan dari Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Kalau untuk Sumatera 2 membawahi dari mulai Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Nah, tempatnya Mas Adit tadi di Jawa 1, dia membawahi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Mas Adit ini termasuk juga orang yang membawahi hampir separuh dari share ekonomi di Indonesia itu ada di 3 provinsi ini, Banten, DKI, dan Jawa Barat. Nah, untuk
saya termasuk dari teman-teman tadi Mas Farhan dan Mas Ridon ini membawai di Jawa 2 dan Bali, khusus di Jawa Tengah, di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Nah, kita sekarang lagi terus terang load pekerjaan lagi tinggi-tingginya, tapi luar biasa saya bisa masih menyempatkan waktu, bisa berdiskusi, bisa bercengkrama dengan teman-teman sekalian di sini untuk bisa berbagi apapun yang nanti kalau saya bisa bagi, mudah-mudahan itu menjadi motivasi dan menjadi keberkahan buat kita semua, termasuk tadi yang saya bilang di beberapa wilayah di regional Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, NTT, dan Papua. Nanti saya akan sampaikan share untuk file ini ke teman-teman sekalian untuk bisa dicermati. Nah, teman-teman, bagaimana sih sebenarnya bisnis proses kewilayahan di kedeputian kami di bidang pengembangan regional? Nah, untuk masa pemerintahan Pak Jokowi dan Maruf Amin pada tahun ini, sebenarnya pesan yang paling mendasar dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019, bagaimana seorang birokrat, semua kementerian, lembaga, dan apapun yang bernama birokrat, tidak hanya sending, tidak hanya kirim-kirim aja program pembangunan, kegiatan, dan sebagainya, tapi harus making deliver, tapi harus memastikan dan menjamin bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu yang paling penting. Nah, akhirnya amanah Pak Presiden pada saat pelantikan ini dibawa pada saat sidang Kabinet Paripurna dengan topik waktu itu bagaimana penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional masa priorisasi Pak Presiden di 2020-2024 di kantor Presiden pada tanggal 14 November 2019, bagaimana Pak Presiden mengamanatkan dan meminta bahwa Kementerian PPN Bappenas diharapkan menjadi clearing house. Apa sih sebenarnya clearing house? Kalau teman-teman ke bank atau apa, kan ada tuh fungsi clearing house dan sebagainya. Apa sih sebenarnya fungsi dari rumah pembersih ini, clearing house dan sebagainya? Nah, kalau kita cermati, clearing house itu sebenarnya bagaimana tadi memastikan pengiriman itu sampai, kalau teman-teman sering belanja di online shop itu kan, bagaimana tidak hanya sen-sen aja, tapi sampai. Dan tentunya masyarakat puas dengan apa yang mereka terima dan mereka harapkan. Dan yang mereka harapkan selama ini, termasuk juga bagaimana fungsinya, yaitu tidak hanya pada level kegiatan, tapi kita pada ke level proyek. Jadi kalau dalam urutan konstelasi perencanaan pembangunan nasional itu dari level prioritas nasional, terus kegiatan prioritas, terus ada yang namanya proyek prioritas. Sampai ke level itu untuk proses clearing house, project deliver, sampai nanti pelaksanaannya bagaimana rencana kerja pemerintah dan musrenbang itu secara substansi dan bisnis proses itu sejalan dengan apa yang kita rencanakan dan apa yang akan nanti dilaksanakan. Nah, clearing house itu kalau kita cermati dan kita lihat itu memastikan fungsi TIS. Di Bappenas ini sangat terkenal fungsi perencanaannya itu melalui fungsi TIS. T-nya itu tematik, H-nya itu holistik atau komprehensif, I-nya itu integratif, S-nya spasial. Teman-teman bisa bayangkan spasial itu artinya apa? Geograf ada di situ. Bappenas butuh seorang geograf yang mindset-nya tidak hanya sektoral, tapi mindset-nya spasial. Ketika orang melakukan proses perencanaan, Oke, perencanaan A, tapi di mana? Nah, ketika pertanyaan di mana, where, itu spasial berfungsi. Di situlah teman-teman geograf sangat berkontribusi penting dan sangat urgent, saya pikir, untuk proses pengembangan Bappenas ke depan. Baik di tingkat prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, sampai ke proyek prioritas tadi. Nah, fungsinya ada empat sebenarnya. Kalau kita lihat, pertama Bappenas bisa mengatakan tidak kepada kementerian, lembaga, atau daerah yang mengusulkan kalau itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah kita bangun, yang sudah kita amanatkan. Yang kedua, Bappenas berwenang menentukan prioritas pembangunan. Untuk tahun ini misalnya prioritas pembangunan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Di situ Bappenas juga mempunyai kewenangan untuk melakukan atau memberikan insentif baik kementerian, lembaga, daerah, BUMN maupun BUMD. Ketika mereka perform untuk proses perencanaan pembangunan, mereka berhak juga untuk Bappenas memberikan insentif misalnya dalam bentuk finansial, pendanaan maupun non-finansial, baik misalnya penguatan regulasi, kelembagaan, ataupun technical assistance, bantuan teknis, pendampingan, maupun penghargaan dalam bentuk
award dan rekognisi lain. Saya pikir itu menjadi penting juga, termasuk juga bagaimana Bappenas bertanggung jawab untuk mengevaluasi parameter clearinghouse. Nah, evaluasi parameter clearinghouse ini tidak hanya pada level perencanaan, teman-teman. Di Bappenas bahkan sampai pengendalian perencanaan. Kalau ngomongin perencanaan, tadi ngomongin masalah penentuan kriteria program prioritas, approval terhadap usulan program prioritas, termasuk penyiapan insentif, pendanaan, regulasi, dan kelembagaan. Nah, pengendalian juga penting. Bagaimana proses MONEF, monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas, dan penyusunan rekomendasi. Hasil evaluasi kira-kira double the bottlenecking, kira-kira jadi constraint untuk proses pembangunan ke depan. Nah, ini yang sedang kita lakukan juga dari teman-teman yang Mas Marham, Mas Adit, Mas Ridwan ini lagi sibuk-sibuknya bagaimana tadi hasil evaluasi dari kedeputian evaluasi di Bappenas dengan usulan dari daerah, kita analisis menjadi isu strategis daerah yang itu menjadi core-nya, menjadi poin kita, milestone kita untuk bisa merumuskan indikasi program prioritas di tahun-tahun mendatang, termasuk tahun 2022 yang sekarang lagi sedang dilakukan oleh teman-teman di regional Bappenas, bagaimana ini itu melakukan analisis spasial, analisis tematik, analisis statistik, dan sebagainya. Yang penting kita menghasilkan apa sih program dan kegiatan yang bisa mendukung prioritas nasional, bisa mendukung prioritas daerah, dan ini bisa match dan bisa harmonis dari kebijakan tadi, tematik, holistik, integratif, dan spasial. Nah, posisi clearinghouse, posisi kedeputian regional di clearinghouse itu seperti apa? Disinilah fungsi dari kedeputian regional. Kita ini ya mungkin bisa dibilang comblang ya, mungkin antara keinginan daerah dengan keinginan teman-teman kementerian lembaga pusat untuk kita bisa satukan, untuk menjadi kebutuhan daerah. Dari list keinginan, dari yang namanya wants, menjadi needs, dari keinginan jadi kebutuhan. List keinginan daerah itu yang namanya keinginan kan A sampai Z. Makanya Mas Farhan juga hampir sekitar 1.500-an lebih untuk list keinginan daerah di mapping kita antara arahan rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk 2002 loh. Perpres 109 untuk prioritas proyek prioritas nasional maupun juga perpres pengembangan misalnya Jawa Tengah di Perpres 79 tahun 2019. Nah, dari daftar keinginan yang banyak itu kita harus menjadi clearing house, kita harus filtering, kita harus bisa menganalisis, kita harus bisa mensintesis baik secara tematik, holistik, integratif dan spasial menjadi kebutuhan daerah yang benar-benar prioritas, yang benar-benar menjadi kebutuhan daerah untuk proses pengembangan kayak daerah ke depan, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM dan pengurangan dari ketimpangan atau yang tadi gap analysis dan sebagainya. Nah, algoritma yang sedang kita kembangkan di kebutuhan regional mungkin agak relatively kompleks, tapi yang ingin kami sampaikan di sini adalah fungsi kami sebenarnya ketika sudah ada data-data, informasi, dan knowledge dari beberapa kebijakan, tidak hanya kebijakan yang sifatnya teknokratis, sifatnya saintifik, tapi juga sifatnya direktif dari pimpinan, dari Pak Presiden, dari arahan Pak Menteri, dan sebagainya, kita analisis juga dari hasil MONEF dari kedeputian evaluasi, kunjungan kerja Bappenas, Pak Menteri ke beberapa daerah di Indonesia, dan juga forum konsultasi publik, tidak hanya government stakeholder, tapi non-government stakeholder, dari entrepreneur, dari NGO, dari akademisi, termasuk teman-teman sekalian, kita rumuskan menjadi analisis regional, yang dalam hal ini menjadi lokasi dan rekomendasi kegiatan, yang kita nantinya komunikasikan dengan teman-teman kementerian lembaga, dalam rencana kerja kementerian lembaga indikatif, maupun konsultasi dengan teman-teman daerah, melalui konsultasi triwulanan yang selalu kita lakukan di setiap 3 bulan sekali di Bappenas untuk ketemu ke seluruh Bappeda provinsi di 34 provinsi se-Indonesia, termasuk juga untuk kegiatan rapat koordinasi dengan gubernur. Kemarin kita sudah melakukan dialog rakor gub juga, rakor gubernur juga, terus nanti ada rencana koordinasi untuk teknis perencanaan pembangunan yang nanti diinisiasi oleh Bappenas dan bekerjasama dengan teman-teman Dirjen Bina Bangda Kemendagri sampai nanti menghasilkan list kebutuhan tadi. Dari yang keinginan mencapai dengan list kebutuhan, sampai ke list kebutuhan sampai nanti kita perjuangkan pada saat kita melakukan trilateral meeting atau pertemuan tiga pihak antara kementerian sektor, kementerian lembaga,
antara Bappenas dan antara Kementerian Keuangan. Nanti kita di situ istilahnya berdiskusi dan menentukan mana sih yang menjadi sangat list prioritas untuk dilakukan pendanaan melalui pagu alokasi yang akan nanti disahkan melalui RAPBN sampai ke APBN pada saat nanti menjadi proses pelaksanaan kegiatan dan penganggaran yang sudah real dari pemerintah. Nah, sebagai contoh, di sini misalnya proses bisnis proses dari Kementerian Bappenas terutama di Deputi Evaluasi, kita melakukan gagasan endorsement, approvement, bahwasannya dari beberapa output kegiatan yang tadi usulan pemerintah daerah dan juga analisis dari kawasan dari tim tenaga ahli, kita berusaha untuk menilai standing point-nya terhadap daya ungkit, kesiapan, resiko, yang nanti kita menjadi shortlist. Dari yang namanya long list ini, menjadi shortlist di rincian output ini, yang nanti akan kita endorsement approval-nya ke Kementerian Lembaga sebagai output proyek prioritas di Kementerian Lembaga yang harus dilaksanakan. Karena itu akan mendukung proses pencapaian tadi, 5 kerangka ekonomi makro yang ada di daerah. Nah, teman-teman, terakhir saya pikir, apa sih strategi pengembangan wilayah di Indonesia? Nah, ketika kita merumuskan 7 agenda pembangunan di 2020 sampai 2024, tentunya kita juga tidak lepas dari arahan Presiden pada visi-misi mereka, yaitu terkait dengan nawacita itu, dari visi-misi Presiden yang 9 visi-misi Presiden dirumuskan menjadi 5 arahan Presiden dalam konteks pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, sampai ke transformasi ekonomi, kita merumuskan sampai ke 7 agenda pembangunan. Mulai dari prioritas nasional pertama terkait dengan ekonomi, prioritas kedua terkait dengan pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan dan pemerataan, peningkatan sumber daya manusia, keempat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, kelima masalah infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, keenam pengembangan lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan perubahan iklim, sampai ke stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi dari public services atau pelayanan publik. Nah, dari kerangka pikir ini, kita juga di regional melakukan proses yang namanya pendekatan pertumbuhan, pemerataan. Kita tahu, share pertumbuhan Indonesia masih didominasi 70% lebih, bahkan 80% di Sumatera dan Jawa, di level kami di regional 1. Kita juga butuh untuk mendukung proses pembangunan di luar kawasan kawasan Barat Indonesia atau di luar Jawa untuk koridor pemerataan. Nah, pendekatan kita lakukan adalah 2, pendekatan koridor pertumbuhan yang kita tetap menjamin proses pertumbuhan tetap berlangsung di kawasan-kawasan pertumbuhan baik di pusat kegiatan nasional maupun kawasan ekonomi khusus maupun kita untuk mendukung pendekatan pemerataan di wilayah pusat kegiatan wilayah, kota, desa dan sebagainya. Termasuk misalnya di kami di Jawa misalnya kita berusaha untuk bagaimana mengurangi ketimpangan antara Jawa Utara dan Jawa Selatan atau Bali Utara dan Bali Selatan untuk proses pemerataan berbasiskan wilayah pulau. Nah, ini yang kita sebut sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Yang merah ini kita anggap sebagai koridor pertumbuhan, yang biru-biru ini kita anggap sebagai koridor pemerataan. Nah, teman-teman sekalian, pengembangan wilayah juga terintegrasi dari beberapa layer yang teman-teman juga sudah biasa lakukan dari sistem overlay, dari skenario pembangunan wilayah yang terintegrasi itu, mulai dari terbatasan sumber daya alam, koridor pertumbuhan, koridor pemerataan, infrastruktur wilayah, dan kawasan strategis. Nah, arah kebijakan pembangunan wilayah di kami yang sudah dirumuskan oleh Bappenas itu sebenarnya bagaimana menurunkan kesenjangan antar wilayah yang tadi saya sebut dengan mendorong transformasi akselerasi pembangunan wilayah kawasan timur Indonesia, yaitu di Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua, makanya muncul Direktorat Regional 2 dan 3, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera di Regional 1. Dengan 4 arah kebijakan, pertama pemerataan wilayah, kawasan Barat Indonesia dan kawasan Timur Indonesia, Jawa dan luar Jawa melalui strategi pembangunan, peningkatan keunggulan kompetitif, pusat-pusat pertumbuhan wilayah tentunya melalui strategi pembangunan,
Yang ketiga, meningkatkan kualitas tata kelola, karena ini adalah sistem mesinnya mereka untuk pelayanan dasar, daya saing, dan kemandirian daerah, termasuk juga peningkatan sinergi pemanfaatan antara ruang dan wilayah. Nah, ini juga terkait dengan apa yang diamanatkan di SDGs 2015-2030, Sustainable Development Goal, terutama di Goal 10 untuk Reduce Inequality, 9 yang untuk Industry, Innovation, and Infrastructure, termasuk juga yang ke-6 untuk Public Services di Clean Water and Sanitation, dan 11 untuk Proses Sustainable Cities and Communities. Nah, dari 4 arah kebijakan ini, inilah jabaran yang kami lakukan. Pertama yang tadi di arah kebijakan pertama, meningkatkan pemerataan, kita mengembangkan pembangunan afirmasi, berpihakan kepada teman-teman kawasan timur Indonesia, daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, termasuk juga kawasan transmigrasi. Yang kedua, pembangunan desa, terpadu dan penguatan keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kawasan pedesaan, transmigrasi, pembatasan, dan juga daerah tertinggal. Dan yang ketiga, penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan, baik yang berupa kawasan pedesaan prioritas nasional maupun kawasan transmigrasi dan pusat strategis nasional perbatasan negara. Nah, untuk kebijakan peningkatan keunggulan kompetitif, kami berusaha untuk membangun kawasan strategis prioritas di pusat-pusat pertumbuhan, pengembangan untuk optimalisasi wilayah metropolitan di kota besar di luar Jawa, pembangunan kota baru untuk contoh pengembangan kota publik inklusif dan terencana, termasuk juga pembangunan ibu kota negara di luar Pulau Jawa untuk proses posisi yang lebih seimbang secara spasial maupun ekonomi. Nah, ini beberapa kawasan industri yang sedang dikembangkan oleh kita di 2020-2024, termasuk untuk kawasan ekonomi khusus, dan juga kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas operasional di Sabang maupun di Batang Bintan Karimun, termasuk di luar itu untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus lainnya. Ini untuk persebaran destinasi pariwisata, kita lihat ada sekitar 19 untuk kawasan strategis pariwisata nasional, terutama yang 10 yang selama ini diamanatkan oleh Pak Presiden, mulai dari Danau Toba, dari Bangka Belitung, dari Bromo Tengger Semeru, terus Tanjung Kelayang di Babel, Kepulauan Seribu DKI, Mandalika di Lombok, terus di Wakatobi Sulawesi Utara, Labuan Bajo, sampai ke di Morotai di Maluku Utara, dan termasuk juga ini di Raja Ampat di Papua Barat. Nah, ini yang pengembangan ketiga, bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola tadi dan pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian. Kita tetap melakukan proses revitalisasi, desentralisasi, dan otonomi khusus melalui peningkatan kapasitas daerah, baik aparaturnya, baik sistem kelembagaannya, maupun keuangannya untuk pemenuhan standar pelayanan minimum yang 6 sektor itu, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor perumahan, terus sektor sanitasi, dan juga sektor ketertiban umum. Termasuk juga pengembangan kerjasama antar daerah dan hubungan pusat daerah yang lebih sinergis, karena kita tahu pasca 98 kan antara pusat dan daerah agak sedikit friksi dan sebagainya. Dengan kebijakan ini kita mulai mengharmonisasikan beberapa kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah. Nah, yang terakhir, kebijakan peningkatan sinergi pemanfaatan ruang wilayah ini terkait dengan rencana penegakan rencana tata ruang, terutama untuk basis mitigasi perubahan iklim maupun risiko bencana, termasuk juga peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, penyediaan tanah bagi pembangunan, dan juga penguatan mitigasi iklim dan bencana tentunya untuk mengurangi risiko Indonesia, khususnya kita tahu sebagai ring of fire, kita sebagai zona subduction dan sebagainya yang luar biasa untuk krisis terkait dengan bencana alam maupun bencana non-alam. Mudah-mudahan inilah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah yang sedang dan terus kita kembangkan di Kedeputian Bidang Pengembangan Regional di Bappenas, yang mungkin nanti terus terang kita sangat membutuhkan pemikiran modal dasar dari teman-teman sekalian untuk bisa aktif berkontribusi kepada bangsa dan negara ini melalui Bappenas. Terima kasih, mungkin itu hal yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu terima kasih banyak Pak Jayadi. Nah, sebenarnya tadi itu apa yang disampaikan Pak Jayadi itu menarik banget buat saya mahasiswa, terutama yang di bagian yang clearing house tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Presiden. Saya jadi bisa mengambilkan kesimpulan nih Pak, bahwa kita sebagai mahasiswa itu harus memiliki motivasi belajar, bukan cuma sekedar formalitas buat lulus nih teman-teman, tetapi jadikan proses belajar ini sebagai suatu persiapan agar nantinya kita bisa berguna bagi bangsa dan masyarakat. Nah, tadi Pak Jayadi sudah menyampaikan 3 outline penting teman-teman. Yang pertama struktur kedeputian, ada bisnis proses kewilayahan di kedeputian bidang pengembangan regional, dan strategi pengembangan wilayah di Indonesia. Nah, mungkin nih teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa on mic, bisa menyebutkan nama jurusan apa, angkatan berapa, lalu pertanyaannya, atau kalau mungkin kesusahan untuk menyalakan mikrofon bisa lewat kolom chat, nanti akan saya bacakan. Ini kesempatan menarik banget nih teman-teman untuk bertanya. Dengan memperhatikan karena pengelolaan tentang belajar online. Halo. Halo. Iya. Gedung mainan. Halo, Pak, suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Perlu start video nggak? Nggak usah kan ya? Boleh. Boleh. Aduh, sebentar. Jadi, Bentar ya. Ya, tidak masuk di master plan dan ini terus dia masukkan. Sebentar. Teman-teman yang lain boleh mempersiapkan pertanyaan juga mungkin di kolom chat. Okay. Nanti bisa sampaikan. Udah. Ya. Dengarkan suara saya? Kedengaran. Ya. Yeah. Mohon maaf sebelumnya saya menggunakan masker karena saya berada di perkantoran. Perkenalkan, nama saya Mira Ros, saya dari jurusan pembangunan wilayah angkatan 2017 gitu. Untuk Pak Jayadi, sebelumnya terima kasih Pak, pemaparannya sangat menarik sekali untuk bagian ini, bagian regional. Tadi saya sangat tertarik dengan pembahasan tentang kerjasama antara Bappenas dengan Bapeda di Jawa 1, Jawa 2, begitu ya Pak ya, di Sumatera, Jawa, dan Bali, seperti itu. Saya ingin menanyakan Pak, bagaimana proses dari hubungan Bappenas dan juga Bapeda di bagian, mungkin nggak hanya Jawa Bali ya Pak, tapi di seluruh bagian di Indonesia, untuk mengawal Bapeda-Bapeda di daerah itu dalam menemukan isu strategis-strategis dari daerah itu tersebut, dari daerah-daerah yang ada. Lalu untuk kerjasama ini, apakah hanya di provinsi saja atau sampai ke dalam level kota dan kabupaten ya Pak? Lalu untuk pendampingan sendiri, untuk evaluasi dari deputi di Bappenas itu sendiri, untuk menyetujui program-program kerja yang ada dari usulan Bappeda-Bappeda yang ada itu apakah melibatkan dari Bappedanya juga atau hanya dari Bappenas dan juga sektor-sektor OPD-OPD yang terkait seperti itu. Cukup Mas. Ya, sepertinya cukup Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan lagi, 2 pertanyaan lagi mungkin. Atau Bapak Jayadi mau menjawab pertanyaan Mbak Mira Rosi dulu, Mbak? Pak, boleh? Boleh? Iya, boleh Pak. Dijawab pertanyaan Mbak Mira Rosi. Okay. Silakan, terima kasih Mbak Mira. Saya pikir pasca desentralisasi ya dan otonomi daerah yang diulurkan di Undang-Undang 25 ya, 25-2000 dulu di 99 maupun 22-99 terakhir di 32-2014 yang 33-nya kita belum direvisi untuk yang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mekanisme hubungan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini misalnya BAPEDA ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Perencanaan Pembangunan Daerah, ini kan fungsinya tidak komando seperti dulu. A dari pusat belum tentu A sampai daerah. Sekarang fungsinya bukan fungsi komando, tapi fungsi koordinatif, fungsi konsultatif, fungsi sharing, diskusi, dan sebagainya. Jadi kita tidak banyak intervensi ke pusat, karena ke daerah, maaf. Tapi kita memberikan guidance untuk beberapa kebijakan di level pusat yang menjadi prioritas nasional, dan juga kewenangan dari pemerintah pusat di kementerian lembaga. Nanti kira-kira pemerintah daerah apa sih dukungannya untuk bisa mencapai target ini? Karena kerangka nasional pun pasti ujung-ujungnya kan dilaksanakan di daerah, karena pusat nggak punya wilayah. Yang punya wilayah adalah daerah. Nah, pasti ketika kita menyusun isu strategis, tidak hanya hasil dari hasil analisis teknokratis teman-teman ahli dari Bappenas, tapi kita juga mengakomodir dari usulan daerah. Jadi prinsipnya adalah pusat juga tidak merasa benar sendiri, daerah juga tidak merasa ditinggalkan dan tidak merasa juga dilepas dari pusat. Jadi fungsinya adalah fungsi saling berbagi, saling tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, isu strategis yang kita simpulkan juga tadi combine antara hasil evaluasi pusat dengan usulan daerah. Mereka juga punya analisis dengan tim ahli dan sebagainya. Nah, termasuk juga pada saat hasil isu strategis yang paling penting bukan isu, tapi apa? Bagaimana menyelesaikan isu itu? Nah, menyelesaikan isu itu adalah bagaimana kita melakukan kebijakan dalam bentuk program kegiatan real bagi masyarakat dalam konstelasi tadi. Nah, tentunya kalau ketika bicara program dan kegiatan A sampai Z dari sektor sosial, dari sektor ekonomi, pendidikan, dan sebagainya, BAPEDA kan hanya fungsi koordinator. Kalau di organisasi perangkat daerah itu kan ada fungsi badan, fungsi dinas, ada fungsi sekretariat atau inspektorat. Kalau yang namanya badan itu kan fungsinya koordinator. Tapi kalau dinas, dinas PUPR, dinas sosial, dinas ini, fungsinya teknis. Nah, pasti BAPEDA akan bekerja sama dengan teman-teman OPD lain, dinas terutama, dinas teknis, yang mereka mengerti secara teknis, secara sektoral. Kalau BAPEDA mengerti misalnya dalam konstelasi kebijakan yang levelnya level daerah, sama sekali Bappenas. Bappenas juga pasti tidak mungkin berdiri sendiri. Di belakang Bappenas adalah teman-teman kementerian lembaga yang kita akan mengkoordinasikan, kita akan bekerja sama, ayo rame-rame untuk mendukung salah satu kebijakan. Nanti misalnya gini, kebijakan untuk pemulihan ekonomi pasca COVID. Nah, teman-teman dari perbankan apa nih? Teman-teman BI, teman-teman keuangan, oh saya insentif fiskal. Oh, saya restrukturisasi kredit. Oke, dari teman-teman UMKM, koperasi, oh saya akan mengembangkan misalnya virtual UMKM dan sebagainya, mengatasi polemik masalah industri 4.0 dan sebagainya. Oh, dari teman-teman sosial, oh saya social safety net untuk jaring pengaman sosial karena masyarakat lagi down untuk proses pendapatan dan sebagainya. Jadi pasti Mbak, tidak hanya semua berdiri sendiri, semua memang sekarang bekerja sama, semua berkoordinasi dan berkolaborasi. Jadi itu sih poin pentingnya yang bisa kami sampaikan. Pastinya juga ke level kabupaten kota, iya, Bappenas kadang sampai ke level kabupaten kota, walaupun secara struktural kita untuk koordinasi konsultasi di level provinsi. Pastinya provinsi ketika ada isu-isu yang sangat urgent yang sifatnya lokalitas di beberapa kabupaten kota terkait di provinsi itu, dia akan membawa baik BAPEDA kabupaten kotanya maupun organisasi perangkat daerahnya. Oh ini loh Mas Jai, kenapa sih ada di kabupaten kabupaten Batang misalnya di Jawa Tengah, ini kenapa pipa gas dan sebagainya masih belum tersambung antara Semarang dan Batang? Ini kan kita punya pengembangan kawasan industri terpadu Batang misalnya. Ini kan ya mereka butuh untuk adjustment dan sebagainya di pemerintah kabupaten kota. Jadi memang kuncinya adalah kerjasama dan koordinasi menjadi hal yang paling penting dalam proses perencanaan pembangunan. Thank you Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak Jayadi untuk jawabannya. Apakah ada dari Mbak Mira, ada tanggapan atau masih kurang cukup atau ada yang ingin pertanyaan lanjutan mungkin Mbak? Cukup. Karena sebenarnya memang saya lihat ada beberapa proyek besar juga ya yang dilakukan di Bappenas sampai ke tingkat kota dan juga kabupaten seperti itu. Jadi memang sebenarnya
Pertanyaan ini juga untuk memberikan gambaran juga bahwa sebenarnya dari pusat dan juga daerah itu bagaimana sih koordinasinya, jalannya seperti apa. Nah itu tuh kan jadi lebih jelas gitu loh kitanya dengan sedikit-sedikit tadi Bapak Jaya dijelaskan, kan kami jadi lebih menangkap bagaimana realnya Bappenas dan juga Bapak dari daerah itu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait maupun lembaga kementerian terkait itu seperti apa. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, Mbak Mira, bisa saya tambahkan Mbak Anya kalau boleh? Boleh Pak Jayadi, monggo. Benar Mbak Anya, kita punya forum-forum koordinasi dengan teman-teman daerah pada level kabupaten kota. Bahkan kalau Mbak Anya yang punya pengetahuan terkait perencanaan pembangunan, kita kan punya forum Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Mbak Mira bisa lihat bahwa Musrenbang itu tidak hanya di level pusat loh, bahkan di level desa, Musrenbang desa atau Musrenbang kelurahan, nanti Musrenbang kecamatan, lari ke Musrenbang kabupaten kota, Musrenbang provinsi. Nah, pada saat Musrenbang provinsi itu kan hasil dari deduksi atau dari beberapa kumpulan penyaringan atau filtering dari level paling bawah desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Nah, provinsi itu yang akan membawa isu-isu strategis yang hasil dari kompilasi usulan dari level pemerintahan di bawah untuk dilakukan koordinasi dengan teman-teman Bappenas melalui rencana rapat koordinator dengan gubernur, terus rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan sampai ke core-nya nanti pada saat Musrenbangnas, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, yang itu kita akan lihat mana sih usulan daerah yang nanti make sense dan sesuai dengan apa yang teman-teman pusat lakukan, termasuk juga pusat juga mengkoreksi kira-kira kebijakan apa yang perlu ditambahkan sesuai dengan analisis kebutuhan daerah. Jadi antara kebutuhan dan pusat dan daerah ini nyambung nanti pada saat forum Musrenbangnas itu yang kita bisa berhari-hari untuk bisa melakukan screening mana yang dispute, yang agak bertentangan atau yang approve sesuai dengan usulan daerah, sesuai dengan kebijakan pusat. Disitulah forum pertemuan antara pusat dan daerah. Saya pikir ini sangat luar biasa. Kalau zaman dulu mungkin ya, sebelum reformasi ini mimpi ya, tapi sekarang ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan di situ sebenarnya butuh seorang geograf yang benar-benar clearing. Oh, benar nggak sih? Memang di daerah ini potensi gempanya tinggi. Kok butuh untuk proses mitigasi dan sebagainya? Oh, di sini memang butuh untuk pengembangan UMKM, memang memang kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti apa sih gitu. Jadi pendekatan spasial, pendekatan lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah menjadi core dari geografi misalnya ya kan. Spatial approachment, environmental approachment, termasuk the regional conflict approachment, tiga pendekatan itu yang mewarnai geografi itu sangat luar biasa loh dalam konteks perencanaan pusat dan daerah yang digawangi oleh teman-teman Bappenas. Mungkin itu Mbak Anya yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Jayadi untuk jawabannya. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat dari Mbak Madina Aurum. Pertanyaannya, selamat siang, perkenalkan saya Madina Aurum sebagai mahasiswa semester 6. Saya ingin bertanya terkait dengan magang. Saya ingin bertanya untuk dapat magang di Bappenas prosesnya bagaimana ya Pak, terutama terkait mekanismenya. Sebab di website mengarahkan untuk menghubungi nomor telepon, tapi saya coba berkali-kali untuk telepon tidak pernah tersambung ke call centernya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Madina, ini saya jawab langsung atau gimana Mbaknya? Monggo Pak Jayadi langsung dijawab. Mbaknya, sebelum sekarang pun dulu saya sering banget magang, tidak hanya dari mahasiswa loh di Bappenas, magang berasal dari pemerintah daerah loh, bahkan pemerintah pusat di luar Bappenas juga bisa magang di Bappenas untuk ngerti konteks perencanaan yang katanya Bappenas itu gudangnya orang-orang visioner, berintegrasi dan unggul gitu, mereka pengen banget nyerap ilmu di Bappenas. Mas Farhan juga pertama kali saya wawancara untuk masuk Bappenas, apa sih Mas motivasi masuk Bappenas, kan sudah di kementerian lain gitu. Saya pengen belajar Mas, ilmunya Bappenas katanya banyak banget, tapi ya it's okay lah, itu suatu motivasi yang tinggi. Maksud saya gini, kalau secara administratif bisa melalui surat pengantar tentunya ya, dari dosen pembimbing di fakultas, nanti disampaikan ke, kalau nggak salah, ke Biro SDM Bappenas. Biro SDM Bappenas bisa dicek di website Bappenas, www.bappenas.go.id. Kalau misalnya
perlu endorsement dan sebagainya, secara pribadi Japri bisa ke saya. Bisa minta kontaknya ke Mbak Anya. Nanti, Mas Jai tolong dong ini suratnya kemana, gimana, saya sering juga nanti tidak hanya ke saya, ke Mas Farhan, ke Mas Aditya, dan banyaklah teman-teman alumni di Bappenas. Kalau misalnya jalur normalnya agak susah, maksud saya gini, kan mungkin dia juga banyak call dari yang lain, apa dan sebagainya, kita kan bisa dikirim surat pengajuannya melalui surat ya, surat pengantar dari dosen pembimbing, nanti bisa biar kita kawal kemana misalnya arah magangnya. Karena kan teman-teman juga harus tahu juga indikasinya kira-kira kemana sih untuk bisa pengembangan keilmuan dari geografi. Karena kan Bappenas kayak semacam kementerian dalam kementerian. Karena di Bappenas kan ada direktorat sektor, ada direktorat regional. Sektor itu kan ada mulai sektor kebudayaan, sektor pendidikan, kesehatan, bahkan infrastruktur, sampai ke sektor politik, keamanan, dan sebagainya. Jadi biar eagernya di mana, terus passionnya di mana, biar nanti diskusi juga kalau misalnya dengan punya alumni di sini kan bisa mengarahkan lebih konkret sih, dan bisa mengawal juga dengan surat resmi yang tadi disampaikan ke Biro SDM Bappenas. Itu aja sih, banyak. Baik, terima kasih Pak Jadi. Mungkin saya ingin menyambung pertanyaan Mbak Madina, karena saya sendiri juga sedikit kepo tentang hal ini. Begini Pak, apakah kira-kira ada kualifikasi khusus ketika kita mau magang, apakah harus semester berapa, atau punya keahlian apa? Mungkin ada spesifikasi khusus gitu Pak. Saya bisa langsung ya Mbaknya jawab. Iya Pak. Tidak sih Mbak, kalau spesifik khusus yang pasti surat pengantar. Artinya apa? Mahasiswa itu kan sudah dalam fase untuk kerja praktek atau magang, artinya beberapa teori mata kuliah yang sudah dilalui sudah mumpuni untuk bisa melakukan kerja praktek di Bappenas atau di kementerian lembaga lainnya ya. Tidak ada kalau misalnya dalam hal indeks prestasi kumulatifnya berapa, terus nilai TOEFL-nya berapa, enggak, kecuali masuk CPNS. Kalau masuk CPNS pasti itu dipertimbangkan. Kalau kita enggak Mbak, enggak. Yang pasti kita punya tempat dan punya kuota, terutama kan Bappenas nih kadang-kadang tempat tuh terbatas gitu ya, terbatas ruangan maksudnya dan sebagainya. Kan kita perlu klarifikasi juga dengan direktorat sektoral, kira-kira ada Halo Pak Jayadi. Mohon maaf teman-teman, mungkin Pak Jayadi sedang kesulitan koneksinya. Halo? Gitu. Oh iya Pak, sudah tersambung lagi. Maaf Mbak. Maaf. Jadi saya nggak tahu tadi, nggak tahu tiba-tiba kenapa lost connection, tapi mudah-mudahan nggak jadi masalah lagi ya. Kita welcome Mbak, jujur dengan teman-teman mahasiswa, karena kita juga memperkenalkan Bappenas ke mahasiswa yang sebagai agent of change, sebagai putra-putra terbaik untuk bisa melanjutkan estafet pemerintahan kita. Karena kan yang saya bilang tadi, hampir sekitar 70,72% negara ini, Indonesia ini ke depan ya dipegang oleh teman-teman milenial dan teman-teman generasi Z ya, terutama itu saya pikir luar biasa juga. Bahkan jujur aja di daerah juga Mbak, bahkan yang magang dulu saya ingat banget, saya supervisi untuk yang teman magang daerah, bahkan ada beberapa yang jadi kepala dinas provinsi, bahkan sekretaris daerah provinsi, level tertinggi birokrat di daerah gitu. Jadi luar biasa juga, dan teman-teman yang magang di kami juga, terutama saya dulu punya pengalaman, ya banyak, tidak hanya harus di Bappenas, misalnya ada yang di Bank Indonesia, terus ada yang jadi dosen resmi di Planologi ITB yang dari saya pengalaman saya, terus ada yang di NGO, dari JICA, terus ada yang di UNDP dan sebagainya, bahkan ada beberapa yang punya karir di luar negeri. Saya bukan yang ngomong bohong, tapi memang itu kenyataan dari beberapa teman-teman yang saya supervisi dan teman-teman yang istilahnya kolega saya sekarang ya, kayak Mas Farhan, Mas Ridwan, saya selalu dukung, Mas tolong berubah gitu, karena orang tuh kan punya mimpi tuh berubah. Maksud saya, mimpi kita, dulu saya mimpinya pegawai Pemda misalnya, tapi ketika saya punya kapasitas, punya koneksi, punya kolega, punya skill dan sebagainya, ya mimpi boleh berubah dong. Yang penting positif. Itu aja sih. Itu aja Mbak.
Terima kasih Pak Jayadi. Mungkin teman-teman ada satu pertanyaan lagi mungkin. Tunggu mungkin. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini kesempatan yang baik banget buat bertanya teman-teman. Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya sudah ada tidak ada pertanyaan lagi Pak Jayadi. Terima kasih untuk pemaparannya pada siang hari ini. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu akan ada penyerahan souvenir dari HMGP untuk Kementerian PPN Bappenas. Mungkin tim boleh share screen. Nah, ini dia Pak, kita mau memberikan souvenir. Mungkin sekarang secara simbolis dulu ya Pak, online, tapi nanti kami akan mengirimkan souvenirnya ke Bapak atau ke Kementerian PPN Bappenas secara langsung. Nah, saya jelaskan secara singkat Pak, ini adalah majalah karya kami, karya dari HMGP sendiri. Majalah ini itu merupakan buku tahunan yang isinya adalah karya-karya mahasiswa dengan mengambil tema umum Time Space Compression. Buku ini berisi artikel peserta kelas penulisan dan liputan khusus mengenai hasil riset tematik tentang penghidupan masyarakat di tebing breksi dalam menghadapi pandemi COVID, Pak. Jadi ini karya kami sendiri. Nanti kami akan kirimkan kepada Bapak. Mungkin Bapak berkenan untuk membaca karya dari anak-anak di HMGP. Makasih, Mbak. Makasih. Apresiasi luar biasa dari teman-teman himpunan mahasiswa geografi pembangunan. Izin Kang Erlis, luar biasa. Ya, nanti makasih, kita akan mengirimkan karya kami. Nah, sekali lagi kami segenap panitia mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak dan juga kakak-kakak alumni yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah ikut meramaikan acara pada siang hari ini, yang juga membagikan semangat untuk kami mahasiswa yang mungkin masih berkuasi kuliah untuk ikut juga mungkin suatu hari nanti bisa berkarir di Bappenas. Mungkin kita udah ada di penghujung acara. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah hadir di HMGP Virtual Career Trip Day 2 siang hari ini. Saya selaku moderator siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.